N1, N2, N3, N4. Terima kasih Sobat Lapar, masih setia di Kalaparan ya. Kita tidak perlu berlama-lama lagi. Sudah tahu kan? Sudah tahu lokasi selanjutnya di mana? Iya, ini dia. Mie ayam bakso sari rasa Pak Rudi. Lokasinya ada di Jalan RS Fatmawati nomor 81 Cilandak, Jakarta Selatan. Yeah, man. Katanya mie ayam ini berbeda dengan mie ayam lainnya. Apa kinyalan han perbedaannya? Ha, perbedaannya itu dengar-dengar dari kabar-kabar berita yang pernah ada. Yeah, dari Sobat Lapar juga nih. Dengar-dengar di sini ada toppingan jeroan utuh, ya. Yeah, ada ati ampela. Kemudian yang spesialnya banget itu ada telur ayam muda. Sobat Lapar pasti penasaran kan? Langsung kita masuk, kita tanya-tanya. Let's go! Iya Mbak. Iya. Mbak, ini pagi, oh, pagi. Pak. Masih pagi nih, oh, iya. Pak. Bapak ngikut juga saya ngomong siang. Oh iya, siang. Tadi. Kenapa saya... bentukan saya cerah banget ya? Iya, kayak bener. Matahari di siang saya... hari ya, betul, Pak ya. Betul. Dengan Bapak siapa, Pak? Purwanto. Pak Purwanto. Iya, panggilannya Pur. Pur. Pak Pur. Mm-hmm. Bapak di sini sebagai karyawannya Pak Rudi ya, Pak? Oh, betul ya. Betul sekali. Sudah berapa lama nih kira-kira, Pak? Mie ayam ini enggak jualan. Enggak jualan, enggak jualan. Enggak jualan. Libur dong. Iya, Pak, itu maksudnya ya, Pak. Biar santai dikit, oh, Pak. Oh iya, telo. Jadi ya, kira-kira 40 tahun, Pak ya. 1986. Ya, 40 tahunan lah ya. 1986. Belum lahir ya? Belum, Pak. Belum ya. Seumuran bapak saya tuh, Pak. Oh iya, benar. Iya sih, Pak. 86. Nah, harga per porsi ini dari harga berapa deh, Pak? Yang original 15. Yang original 15? Biasa, yang komplit 31.000. Kalau pakai pangsit ya? Udah free itu. Udah free, 15.000 iya, ikut pangsit? Betul. Oke deh kalau gitu, Pak. Saya mau dibikinkan nih, Pak. Yang iya, paket yang komplit banget. Komplit? Yang komplit, okay, banget, siap. Yang paling mantep banget, oh, Pak. Oh, siap. Ya, Pak, ya, saya tunggu di sebelah sana, Pak. Sekarang? 15 tahun lagi, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya. Saya tunggu sebelah sana. Iya, iya, Mbak. Semangat, Pak. Amin, ya.
pas lagi hujan-hujan sobat lapar. Siang-siang juga mantep nih makan mie ayam. Oke sobat lapar, tidak perlu berlama-lama karena saya tahu sobat lapar masih kelaparan ya di rumah ya. Oke, let's go. Jadi telur muda itu teksturnya agak padat dari telur tua. Dari telur ayam negeri biasanya ya. Cuma bentar lagi bersih sampai ke kuah-kuahnya nih sobat lapar nih. Untuk range harga dari 15.000 sampai 30.000 tergantung isian. Ini termasuk murah. Bukan affordable, bukan worth it lagi, tapi ini murah sobat lapar. Dari ayamnya yang enggak pelit, terus habis itu rasanya itu benar-benar gurih, kaldunya bercampur dengan mie dan toppingan dari mie ayam itu sendiri.